kemudian penampilan dari seorang Nathan ke belakang Gordon Sempet nama Dedon ke depan Asnawi Mangku Alam. Berlaga di Piala Dunia ini Bung Maruf. Ya, sebuah hasil impresif, hasil positif tentu sangat dibutuhkan oleh kedua tim, apalagi untuk China sebagai tuan rumah. Di tiga pertandingan mereka menelan kekalahan. Coba mengurung para pemain Indonesia. Asnawi Mangku Alam gagal tadi memberikan umpan. Ada Ragnar Oratmangun kembali pada Asnawi. Pelanggaran jelas tadi Indonesia. Banyak Nathan Chuaon. Nah itu pasal untuk Swensie. Ada sekitar 5 pemain Indonesia di area kotak penalti. Langsung arahkan kotak penalti. Berbahaya Jay Chess. Ke kiri. Umpan panjang kotak penalti. Duel dengan Jay tadi. Lepas dari pengamatan para pemain belakang Indonesia. Ayah Helamu tadi menyerahkan Ivar Jenner. Mace Helders. Ivar Jenner. Masih Ivar Jenner. Dan penjuru jelas. Nathan Chuaon. Namun masih dalam berbahaya. Oh, ditepis tadi. Mace Helders mencoba merebut gagal. Calvin Verdon. Masih Rafael umpan ke tengah arahkan masuk ke Nathan. Oh ada Kuantai langsung arahkan ke depan. Masih Ragnar ke tengah Witan Sulaiman shooting langsung Ivar. Kasih cedok guys. Asnawi Mangku Alam kuasai bola. Masih Asnawi. Mace Helders umpan langsung tadi Nathan berbahaya lakukan cedok. Helamut tadi Marsha Ferdinand angkat langsung di kotak penalti. Chang Yunyi lari. Kosong. Ada Tom Haye. Marsha Ferdinand di kotak penalti. Peluang baik. Angkat langsung dan bung Marvin Ferdong. Rafael strike. Sangat baik Nathan Chuaon. Raktar tadi Wei Shihao Sherwooding. Jay Chess Calvin Ferdok. Ivar Jenner Kiskirido kembali pada Asnawi. Masih Asnawi angkat di kotak penalti. Ada Ragnar Nathan Chuaon di kotak penalti. Masih Nathan. Ada Ragnar Oratmangun. Kosong kita lihat Kiskirido. Ivar Jenner Asnawi umpan langsung. Ragnar Oratmangun. Masih Ragnar. Dibuang kembali. Tong Haye. Angkat di kotak penalti. Ragnar. Kosong. Kita lihat. Nathan. Indonesia. Arhan Pratama. Jauh langsung ke arah gawang. Gagal. Tong Haye shooting langsung. Tong Haye. Alhamdulillah. Mampu memperkecil kedudukan. Menjadi 2-1. Melesakan bola yang gagal diantisipasi. Clearance yang tidak sempurna. Dihukum dengan sempurna oleh Tom Hai. 1-2 untuk Indonesia. Buangan yang tidak sempurna. Kita lihat dari nomor punggung 21. Kita tunggu. Langsung ke arah gawang. Berbahaya. Coba dekati oleh Arhan. Arhan Pratama. Dia di kotak penalti. Berbahaya. Waktu kunci betul.